dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Supri. Ya, materinya hari ini Mas Supri adalah perkenalan passing dalam permainan sepak bola. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang Mas Supri sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, bisa menjalankan aktivitasnya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan materinya Mas Supri. Ya, materi Mas Supri adalah hari ini passing. Apa tadi? Passing. Passing itu apa? Ada yang tahu? Yang pastinya anak TKP sudah ada yang tahu apa itu passing. Ya, passing dalam permainan sepak bola yaitu adalah mengumpan bola ke temannya, bukan ke lawan, ya. Itu adalah passing, ya. Ya. Seperti itu, yang TKA boleh melihat saja, nggak apa-apa. Ya dulu, kalau sudah bisa mempraktekkan, bisa dipraktekkan di rumah. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat-lihat videonya masuk dulu, ya.
susah? Mudah. Kalau dilakukan mudah kok. TKB dulunya nggak bisa, tapi sekarang sudah good semuanya. Ya, sudah bagus-bagus semuanya. Ya, ya teman-teman, tugasnya di rumah, teman-teman hanya melakukan passing. Ya, passing dalam permainan sepak bola. Teman-teman boleh minta bantuan sama ayahnya dan bunda, boleh mengajak kakaknya yang sudah SD juga boleh, ya, latihan berdua passing, umpan balik seperti itu, ya. Tujuannya adalah besok kalau ada permainan sepak bola, tujuannya adalah kerja sama tim yang dibutuhkan seperti itu, ya. Bukan dibawa sendiri bolanya, kerja sama tim yang dibutuhkan. Tujuannya seperti itu, ya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.